Nama saya Tri, lengkapnya Tri Widianto dari Jakarta. Dayana, namanya Cindy dari Jakarta. Saya, ini adalah kali pertama saya mengunjungi Pulau Tidung. Iya sih, baru pertama kali, ini yang pertama kali. Sebetulnya Tidung sudah memenuhi harapan saya. Pemandangan di sini sangat sangat eksotis sekali. Dibenahi lagi supaya lebih chic. Jujurnya sih banyak ya yang di luar ekspektasi saya tentang pulau ini. Dulunya sih banyak teman-teman aku yang bilang pulau ini termasuk salah satu pulau yang bagus. Waktu kesini banyak sampah, terus banyak terumbu karang juga yang mati. Terus yang paling bingung tuh di dekat homestay saya itu ada tempat pembuangan kayak gitu, nggak ngerti ya. Pokoknya banyak sampahnya gitu deh. Kalau ada kesempatan, sangat tertarik sekali. Ada paksaan, besok kita harus balik lagi ke Tidung. Ya, sebenarnya sih mau aja ya, apalagi kalau Tidungnya dibenerin. Kalau bersih, ya siapa yang coba yang nggak mau. Untuk Tidung, tentunya semua pengunjung harus punya kesadaran, harus bertanggung jawab atas sampah-sampah yang ditinggalkan. Ya, pasti pertama masyarakat. Gak apa-apa kak Imba, kalau misalnya ada peraturan kayak gitu malah kita senang. Akhirnya kan sampah makin berkurang. Jadi kalau waktu kita datang berlibur ke sini kan jadinya gak sia-sia tuh, ada yang bisa diambil. Pulau Tidung itu dulu ya itu merupakan bagian Rimba, tak kental dengan agama. Sekarang ini ya rumah udah banyak. Berkembang. Ya, jadilah seperti sekarang ini. Lokasinya pembuangan akhirnya nggak ada ini. Pembuangan akhirnya yang sulit ini. Paling kita bikin satu kolam di pantai-pantai. Tapi cuman ya terlalu banyak sampahnya kotor juga. Baru sisanya baru tahun kemarin aja tahun 2010. Kalau saya yang pribadi ya, pertama yang saya jaga agar moral akhlak manusia di Pulau Tidung ini tetap terjaga. Mulai penghijauan, kemudian pencarian lingkungan, kemudian apa namanya budidaya apa namanya laut itu, ekosistemnya itu dijaga. Karena kok ekosistem itu bersama dan masyarakat itu bersama.